Assalamualaikum guys, yo. Balik lagi dengan saya Evian. Di video kali ini saya akan bermain game Soul Slayer. Jadi guys, ini game ya bisa dibilang baru rilis di PlayStation Indonesia. Rilis di tanggal 13 Desember. Berarti ini game jalan seminggu rilis di PlayStation Indonesia. Terus developernya dari Mobirix. Jadi kalau kalian yang mau main ini game itu saya tuliskan ya link di deskripsi. Langsung dicek aja guys. Disuruh pilih karakter cewek atau cowok. Ya tinggal pilih aja ya. Saya cewek aja. Langsung kasih nama seperti biasa ya. Nama andalan Bonfrim. Langsung start aja. Nah, saya mau ngasih tahu ke kalian, pas masuk ke ini game wajib update dan wajib sabar. Karena gamenya kayak ngebug-ngebug gitu. Buat gameplay ini idle ya, jadi tempatnya ya gitu-gitu aja. Dan kita ya dituntut untuk ngebunuh monster sebanyak mungkin ya. Ya pastinya muncul boss juga. Setiap monster atau musuh yang kita lawan ada capture-nya juga. Di sini buff-nya bisa dilihat ya. Nggak tahu nonton iklan atau enggak, biasanya nonton iklan. Ikutin misi aja. Misi naikin attack. Level up. Oke. Disuruh naik ke level 3. Fitur-fiturnya ya begini aja ya guys, simple. Cuman ya main level juga, jadi nggak bisa instan kebuka semua gitu ya. Ya ada tahapannya gitulah. Gacha 10 kali. Nah di sini senjatanya bisa berubah-ubah ya. Bisa dilihat nih. Mana keluarnya? Oh, klik aja. Ada iklan ya. Kita sintetik al aja. Jadi senjata yang kita gacha itu tuh, kalau kembangnya melebihin satu bisa diakumulasikan gitu ya. Ini buat video keseluruhannya. Kita lihat login. Login bulanan ya. Sabar, sabar. Bulanannya malah nggak bisa diklik. Nih ya, pokoknya hadiahnya diambil sama login 7 hari. Dapat 60, 90, 120 tiket gacha. Kostum 1 set ya sama jam tangannya itu. Jadi ya badan, tangan, sama bando ya. Gacha aja. Equipmentnya kita ke achievement dulu. Nah di sini achievement tinggal diambil-ambil aja ya hadiahnya. Karena ya hadiahnya isinya diamond semua guys. Diamondnya buat apa? Iya buat gacha dong ujung-ujungnya. Kita gacha yang gratisan aja dulu ya. Buat hadiah di awalan kan sudah saya lihatkan tuh dapat berapa tiket. Nah di sini gachanya ada tier-nya gitu ya, ada tingkatannya gitulah. Jadi gachanya ya gitu deh, harus dirajin-rajinin. Kita equip. Kita equip. Kita equip. Ini masih bentrok sama misi ya. Jadi kayak gini guys. Oke sudah. Tit 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 tit. Penampilan gak ada yang berubah. Yang berubah cuman senjatanya aja.
8. Kita loh sudah level 17. Tuh kan, diklik aja bentrok guys. Apa-apa, apa aja. 12, 18, 19, 20. Kita pakai yang kali-kalian aja. Sembilan belas, 20, 25, 26. Nah elah. Nanti aja. Masih di chapter 1 stage 16. Karakter level up lagi. Sudah. Summon ini masih banyak yang kekunci. Gak tahu nih ya, satu capture tuh berapa yang harus dikerjakan. Kita ambil yang gratisannya aja. Apa ini? Oh, binatang guys. Ya, jadi di sini kita panen diamond sudah jelas. Equipment kita sensitis al. Oke, sudah. Achievement diambil lagi. Ya, game mobirik segini-gini aja ya. Dan sayangnya aja tidak ada bahasa Indonesia. Karena ini game dari saya pertama kali coba game dari mobirik. Ya, gitu deh. Bahasa yang tersedia tidak ada di Indonesia saja. Dapat lumayan dong. Pokoknya tuh lumayan ya. Terus kita pindah. Belum guys, masih di chapter 1. Yang beda cuma cuacanya doang. Apa yang diminta? Oh, HP. Oh, ini. Mantap. Apalagi battle pass. Oke. Ke event. Disuruh login aja kah atau gimana nih? Belum kebuka ya. Skill aja belum kebuka. Karena levelnya juga belum mencukupin. Ya minimal sampai level 100 kah? 1000 guys. Dungeon equipment kostum gitu ya, medikin kostum settingan malah ngulang. Dilanjut lagi guys, jadi tadi saya ngubah grafik ya biar lebih HD aja sih. Oh, dungeon dong. Ada tingkatannya ya. Jadi ya harus cepet juga ya, soalnya ada durasinya ya. Dungeon aja kita belum satu hit loh. Jadi harus pakai kekuatan yang lebih maksimal. 14 15. Dapatnya sih lumayan ya, sama XP. Bisa di sweep juga. Nah ini dungeon yang belum kebuka. Jadi kita fokusnya kemana? Gacha dong pastinya ya. Karena gacha itu number one.
Gue mau gacha sih, di mana lupa gue gacha, guys. Nih. Gacha. Kita skip, kita continue kumpul. Dapat yang biru. Besemut, guys. Berapa tiket kita? Waduh. Tabrak lurus. Ini gajahnya terus-terusan gitu kah? Oh, habis tiket kita, guys. Habis. Ambil hadiah ini dulu. Hadiah tier-nya. Belum ada yang bagus ya. Mentok masih di biru. Tuh, masih di biru yang tidak apa-apa. Ke misi lagi. Disuruh ngebunuh, dapat skill kedua karena level 50 kah? Ya, level 50. Aduh, ini gatal banget. Semut. Dilanjut lagi ya, guys. Kita ke karakter dulu. Oke. Status. Kita gas di equipment dulu. Baru atur posisi kamera ya. Ini posisi kameranya. Enaknya sih yang dua aja, jadi nggak terlalu jauh. Level 60. Kita sintetis al aja. Sudah. Equipment. Oke, sintetis. Equipment sintetis sudah. Power kita, guys, 22 juta. Wadidaw. Gacha lagi dong. Gak ada puas-puasnya gacha. Naikin ke di sini, saya udah nge-up semaksimal mungkin, juga masih belum one hit ya. Biasa kan kalau idol tuh ya one hit banget ya. Ini tumben-tumbenan. Chapter 1, 2, 3, 4 prosesnya super panjang. Gak ada lagi sih, ini ya tinggal kerjakan misi aja dulu ya. Karena ya proses game kayak gini nih, main aja. Karena rekomendasi levelnya aja minimal 1000. Ya, jadi menurut kalian gimana? Kalau saya sih ini game seru, rekomend main aja.
karena ya game nya ya tinggal dinikmatin dan tinggal diperkuat karakter yang kalian pilih ya. Terus untuk gacha, ya gacha semakin dalam baru semakin bagus. Gak ada lagi, gak ada lagi, gak ada, ya udah. Oke, dadah.